Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan para tamu undangan, sekaligus kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Tata Rias dan Tata Busana untuk angkatan 2019. Marilah kita saksikan parade Tata Rias dan Tata Busana dari PP 2019. Selamat menyaksikan. Salam persembahan dari Tata Rias dan Tata Busana PP 2019. Untuk penampilan pertama dengan Tata Rias PA di Dimensi dengan pelakunya Ridho Aulia dengan judul karya seorang remaja laki-laki yang terkena penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Penyakit tersebut membuat wajah menjadi rusak dan dipenuhi lubang-lubang kecil yang selalu berdarah. Akibat selama bertahun-tahun ia mengurung diri, namun pada suatu saat ia memilih memberanikan diri keluar dan menampakkan wajah yang sangat mengerikan. Inilah bentuk hasil karya dari Ridho Aulia dengan total gas 3 dimensi. Selanjutnya kita sambut karakter horror dengan penonton gas Sifan Nabila dengan judul karya Hala. Hala adalah seorang birawati muda di Biara yang terpencil di Romania, mengorbankan hidupnya sendiri dengan seorang pendeta. Dengan masa lalu yang kelam, seorang calon birawati dikirim oleh wanita. Dikisah pada tahun 1952 di Romania, dua biarawati yang tinggal di Biara Kota diserang, yaitu Suster Victoria. Menyerang melompat keluar dari jendela, gantung diri dan menyerang sesosok iblis yang disebut Hala muncul dengan judul Hantu Anak Kecil. Dengan penonton yes, Fadila Rami Hamzah dengan model Cindy Triana. Kematian seorang gadis kecil yang dibunuh oleh ibunya. Pembunuhan ini dikarenakan oleh ketidaksanggupan sang ibu mengasuh seorang anak putri. Tragisnya, pembunuhan dilakukan sang ibu dengan mayat leher anak itu sendiri. Saksikan tidur membuat alasan anak tidak enak dan bergentayangan. Inilah hasil terlaris dari Fabila Ramzi Hamza. Selanjutnya dengan judul Arwah Pengantin dengan penonton
Selanjutnya dengan judul Didendang Ayu.
dengan penata rias Kesha Manda Rahayu. Digan Gadang Rahayu ialah bidadari ketujuh yang memiliki pil yang hidup dalam kemiskinan, tetapi yang mempunyai kecantikan seperti bidadari dari kayangan. Digan Gadang Rahayu ingin menjadi dewi-dewi yang terbang tinggi ke awan dan menjadi seekor burung elang. Pada dasar kostum ini menggabungkan karakter bidadari dan burung elang. Berawal dari kisah kembang desa yang dijadikan tumbal oleh ratu ular karena matanya yang cantik dan memukau para lelaki. Setiap bulan purnama, gadis ini kemudian berubah menjadi ular dan mendapatkan wujudnya ke orang-orang sekitar. Ratu ular langsung ditolong rias oleh Lucy Febri Agesti dengan model Lupa Yulanda. Bentuk kostum yang digunakan melambangkan bentuk dari penata rias yang merupakan imajinasi yang sangat luar biasa. Karnaval Burung Biru dengan penata rias Mutia Febri Desa. Kostum ini terinspirasi dari dongeng Si Burung Biru, The Happiness the Blue, yang mengisahkan seorang anak yang hidup bahagia dengan kesuksesan dan mimpinya. Dia bertemu seorang yang menyuruh mencari burung biru sampai ketemu. Dengan penuh semangat, ia mencari menemukan burung tersebut. Sukses menilai serta kebahagiaan menjadi miliknya. Kostumnya dipadukan dengan warna biru dan hitam melambangkan burung biru. Selanjutnya dengan tema rias pengantin. Pengantin Melayu dengan penata rias Novi Kurnia Sari. Pakaian adat pernikahan masyarakat Melayu merupakan pakaian tradisional dibuat pelawi pemikiran masyarakat dalam bentuk warna dan model berdasarkan filosofi masyarakat Melayu Riau. Warna kuning kemasan melambangkan kebesaran, kewibawaan, kemegahan, serta kekuasaan. Pakaian ini biasa dipakai oleh sultan atau raja suatu negeri dari kerajaan Melayu. Dikolaborasikan menggunakan sanggul, sunting, sebai, dan rami tekan Melayu. Masyarakat Melayu Riau. Siri Belipat, Siri Minang, Siri dari Pulau Mutiara. Pakaian adat akan dikembang sebagai tanda tidak dibuka. Itulah judul dari Pengantin Melayu. Selanjutnya dengan judul Mega Prismi dengan penata rias Silva Maulida Rendra.
Rizky merupakan rias yang dipakai pada acara pesta pernikahan yang biasanya dipakai untuk mendampingi pengantin, di mana model memakaikan busana dan desain modern namun tetap terlihat glamor. Dari rias make up yang flawless sehingga memperlihatkan gadis yang cantik dan anggun. Inilah hasil karya dari Silva Maulida Rindra. Selanjutnya dengan penata rias Suci Anifa dengan judul Busana Pengantin Stiker Sunda. Pernikahan adalah monumen sakral yang ditunggu oleh setiap wanita. Pada hari itu, setiap wanita berlomba untuk menjadikan yang paling cantik, menjadi ratu sari dan gaun dan perhiasan yang selalunya menjadi yang pernah dicoba. Dengan mahkota figur yang diletakkan di kepala, mempelai wanita memiliki makna bahwa sang wanita telah meletakkan kearifan, rasa yang terhormat dan kebijaksanaan sebagai prioritas dalam pernikahan. Sebagai istri, figur merupakan simbolisasi harapan akan hal-hal tersebut. Inilah hasil karya dari Suci Anifa dengan judul rias dan busana pengantin Stiker Sunda. Rias dan pengantin Bali dari penata rias Anjali Wulan Suci. Seiring perkembangan zaman, telah mempengaruhi model-model pakaian pengantin Bali. Namun tetap mengutamakan seutuh etnik dan budaya, sehingga dengan pakaian busana tersebut, pasangan pengantin benar-benar terlihat sempurna. Bias modifikasi Bali selalu dipilih untuk tampil cantik dan menarik di saat resepsi pernikahan orang Bali. Dengan menggunakan atir di kepala melambangkan adat pengantin Bali, dengan penampilan glamor mengeluarkan aura sejarah terlintas di sana mata. Dengan penonton rias Anggun Pitaloka dengan judul Pengantin Minang Kreatif. Pengantin Minang Kreatif merupakan kostum pengantin kreatif yang punya Suntian Tara. Suntian Tara adalah Suntian yang berasal dari Nagari Tara, yaitu Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dengan modifikasi bentuk baju serta atir yang digunakan melambangkan kebijaksanaan dan keglamoran dari seorang wanita Minangkabau. Dengan gaya yang melampau mengeluarkan aura secara terlintas di depan mata, maka dari itu pengantin Minang Kreatif yang dihasilkan langsung oleh penata rias Anggun Pitaloka. Judul selanjutnya Rias dan Busana Pesta Siang dengan penata rias Olivia Dwi Saljuni. Kecantikan terkelompokan seorang wanita yang terpancar dari aura diri sendiri yang diaplikan melalui goresan-goresan tangan dan pemilihan foto yang sesuai dan diinginkan dalam menghadiri sebuah pesta siang.
dengan memilih warna yang cerah dan cocok agar merasa nyaman melihatnya. Maka dari itu penata rias memilih paduan warna yang penuh kelembutan. Selanjutnya dengan judul Minang Modifikasi hingga penata rias Mighty Sophia. Minang Modifikasi langsung dijabarkan dari bentuk kostum dan outfit yang dipakaikan. Kekayaan kesana kultur Minang menciptakan ruang yang luas dalam kreasi dan berekspresi. Di sini penantang mengangkat Minang Modifikasi, di mana model memakaikan sungkian pisang sapara berasal dari Solo yang dipadukan dengan baju yang desain modern, namun tetap mengaplikasikan warna khas Minang, yaitu merah dan didukung dengan aksesoris atau atir yang digunakan berwarna gold atau ame. Namun tetap mengusung desain yang syarat akan kesopanan. Inilah hasil karya dari Mighty Sophia.